Ada apa, Sam? Acik, aku bosan banget, Susie. Aku pengen keluar dan bermain. Aku merasa kayak tanah di sini. Tapi kamu lagi sakit, Sammy. Tunggu sembuh dulu. Aku cuma ingin menghirup udara segar. Merasakan sinar matahari di wajahku. Please. Ayo, Sam. Buat aku tersenyum. Buat aku merasa hidup. Please, Susie. Please, baiklah, go. Ayo kita bikin kerajinan. Oke, apa dulu yang kita bikin? Aku punya ide bagus yang dimulai dengan balon ini. Aku suka balon. Aku mau ambil satu. Aku akan pasang leher balon di pipa ini. Hasil. Ini lebih sulit dari yang kukira. Sekarang ayo kita isi balon dengan slime. Udah ku bilang pakai tisu. Aku akan berkeliling dunia. Sampai jumpa 80 hari lagi. Atau kurang dari itu. Ya, hati-hati di jalan. Oh, gawat. Tolong, ada lubang di balonku. Ayolah, jangan panik. Pakai mainan anti-stres kayak aku. Sam, kamu nggak apa-apa? Aku akan naik taksi lain kali. Piu, aku khawatir banget. Oh, ini bikin rileks. Itu karya yang bagus tuh, tapi aku mau lebih banyak lagi. Oke deh, Sam. Aku tahu, aku punya ide yang pas. Ini bakal kelihatan luar biasa. Selesai. Ini dia. Sam, lepasin ini. Aku takut. Udah ku ambil, Sammy. Tapi kita butuh ini untuk unicorn ajaib kita. Ya, makasih. Beri aku waktu sebentar untuk nyelesain. Wow, dua unicorn. Rasanya semua mimpiku menjadi kenyataan. Aku nggak mau momen ini berakhir. Lebih cepat, Putri Sparkles. Tunggu, di mana unicornmu? Aku membutuhkannya. Hey, unicorn kecil, lihat yang kupunya. Kemarilah. Nah, kayak gitu. Ayo. Oh iya, tunggu. Kita lupa mengisinya dengan kapas, tapi aku nggak punya. Mendekatlah sedikit lagi, teman ajaibku. Kita hampir sampai. Ayo. Aha. Iya. Yeah. Maaf, kawan. Aku harus pinjam isian squishy lembutmu. Setelah itu, aku bisa menyegel unicorn kertas ini. Cukup kayak gini. Rasanya luar biasa. Gimana menurutmu, Sam? Udah cukup kan? Aku pergi dulu ya. Belum, kita baru aja mulai. Kamu harus bikin lebih banyak mainan atau aku akan bosan lagi. Udah kuduga kamu bakal bilang begitu. Aku tahu, kamu pasti suka. Biar aku yang menilai, Sil. Tapi santai aja. Oke, gimana kalau sesuatu yang agak berbeda? Aku benar-benar ahlinya. Makasih, Sam. Tunggu, kamu serius? Kamu benar-benar suka? Iya dong, mana mungkin gak suka? Kayaknya kubus yang dicat gak bisa bikin Sam senang. Jadi ayo perbagus lagi. Voila, kamu suka yang ini? Lihat, ini bisa tahu suasana hatimu hari ini. Wush! Kubus ini asik dimainkan. Ini bisa dimainkan dengan berbagai cara. Mau main game? Ini dia. Iya, aku juga. Gimana kalau makan semangka yang lezat? Kartu ini akan jadi contoh untuk irisan semangka. Aku sisakan sedikit di sekitar sisi-sisinya. Jadi bisa kita jahit. Aku masih nungguin, Sil. Kamu bisa
Tenang, Sammy, aku hampir selesai. Warna hijau ini cocok untuk kulit semangka. Tapi di mana jarumnya? Layanan di restoran ini sangat buruk. Aku nggak akan kasih tip. Jangan lebay gitu, Sammy. Sabar dulu. Aku nggak bisa makan itu. Mending kita pesen pizza. Iya, ini nggak bisa dimakan. Tapi ini semangka paling imut yang pernah kamu lihat. Tapi masih butuh banyak detail. Sam, lihat ini. Aku yakin kamu akan suka dengan mainan ini. Ah, gemes banget. Aku akan namain kamu Walter. Sue juga akan bikin mainan untukmu. Mainan lagi? Oke, tapi aku melakukan ini hanya untuk Walter. Wow, bling-bling. Walter bilang kerjamu bagus, Susie. Makasih, tapi tunggu sampai kamu melihat ini. Ini Poppy terbaik sepanjang masa. Saatnya bermain bowling. Dan strike, yay. Kalian harus selalu hati-hati dengan lem panas. Tadi kamu bermain, sekarang pengen minum. Sedangkan aku terus-terusan bekerja. Mau lihat, mau lihat. Wow, kamu hebat. Aku bisa mandangin ini sepanjang hari. Aku senang banget. Aku menari. Wow, oh yeah. Bagus, Sam. Aku suka. Ini bakal dapat jutaan like. Yeay. Gawat, HP-ku. Kayaknya, tapi mending aku pasang pelindung biar aman. Pertama, aku akan lapisi HP-ku dengan plastik pembungkus, kayak gini. Untung HP-mu udah terlindungi. Iuh, jijik banget, Sam. Jangan gitu. Oke, tadi sampai mana? Aku memotong bentuk ini dari kertas busa putih dan memasangnya di sekeliling HP-ku. Sekarang tambahkan lebih banyak warna. Wow, hasilnya benar-benar keren. Tapi kita belum selesai. Itu mirip pelangi. Aku penasaran apakah ada pot emas di sebelahnya. Ini sudah terlihat bagus, tapi kita bisa buat lebih baik lagi. Aku akan bikin cekungan seperti pada fidget spinner. Wow, ini sangat menenangkan. Lompat di sini seharian. Seru banget. Ayo buat lebih banyak kerajinan, Susie. Siap, biar ku panggil bantuan. Samantha, hai. Aku butuh bantuanmu. Dan sekali lagi, halo semuanya. Sue dan Samantha akan menunjukkan cara membuat mainan anti-stres lainnya. Suka origami? Kasih kami like ya. Dan sekarang, kita lihat bagaimana kalian berdua akan mengatasi rintangannya. Hei, itu nggak adil, Sammy. Apa kamu jatuh ke perangkapmu sendiri? Mau bantu aku? Aku udah melipat banyak banget origami. Ada yang suka pamer nih. Ayolah, sisi ini sekarang. Aku juga bisa pakai berbagai alat, lihat. Apa cuma aku yang benar-benar bekerja? Kamu nggak lihat semua lipatan ini? Lihat ini, Sam. Mau bilang apa? Hei, aku mau lebih banyak detail. Aku seperti sensei origami. Hei, sensei origami. Di mana kamu mengubur? Oh, itu dia. Ayo mulai merakit. Aha. Dan aku akan bikin punyaku sendiri. Ayo mulai. Aha. Satu lipatan lagi. Dan kayak gini. Tunjukin, tunjukin sekarang. Tolong aku, ada ular. Aduh. Gak adil. Aduh. Ups, Sammy, kamu bikin dia takut. Aku udah bikin sketsa alpukat kecil di atas tisu ini. Lihat, tisu biasa dan karakter yang lucu. Kamu perlu memperkuatnya dengan selotip. Aku nempel. Gak apa-apa, Sammy, aku ambil yang baru aja. Idenya bagus sih, beri aku waktu sebentar. Biar aku lanjutin. Aha, ini sudah dipotong, berarti kita harus menyatukannya. Thank you.
maaf, Sam. Aku nggak bisa menahan diri. Oh ya? Baiklah. Aku akan kasih semua ke kamu, Susan. Bagus, Sammy. Sekarang kita bisa mengisi mainannya. Biar aku tutup lubangnya. Dan beres. Mainan penghilang stres udah jadi. Aku mau coba. Makasih, Sil. Ini keren. Oh iya. Ini benar-benar mujarab. Oh, kamu benar. Benar-benar nyaman digenggam di tangan. Baiklah, Sammy. Ini mainan terakhirnya. Dan aku tahu kamu pasti suka. Nggak mungkin. Apa itu topi? Aku mau coba. Cocok buatku nggak? Enggak. Ini bagian pop-it nanas. Oh, kedengarannya menarik. Pertama, kita akan menempel ke karton dan alas kertas busa. Kayak gini. Biar ku percepat sedikit. Aha. Nah, kayak gini. Sekarang rekatkan bagian yang persis sama ke sisi satunya. Kamu bisa membantuku, Sam? Tentu saja. Sekarang kita harus tutup bagian sampingnya seperti pop-it yang asli. Hei, kayaknya ada yang kurang. Sam, pergilah. Semuanya udah pas. Lihat. Aha, kayaknya kamu lupa atasan hijaunya. Biar ku tumbuhkan dulu. Cepat, ayo tumbuh lebih cepat. Aha, kayak gini. Inilah yang ku maksud. Keren banget. Hari yang melelahkan, aku capek banget dan sakit juga. Hacih. Kerajinanmu keren, Sil, tapi kamu kelihatan lemas. Kayaknya aku ketularan kamu. Tapi seenggaknya kita punya banyak mainan. Mau kemana? Semoga lekas sembuh. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Apa kamu bercanda? Ini nggak adil. Hacih.